Para TKI seluruh Malaysia. Oh ya, hari ini lagi kita tidak lagi membahas masalah rekalibrasi tembak lorong ataupun jalur tekong ya teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin menyapa kembali itu teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, ada TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri 9, TKI Kuala Lumpur, TKI Penang, TKI Sarawak, Sarawak dan juga Kuching. Oh ya, hari ini kan tuh ada yang sangat spesial lah ya, mungkin di luar dari pembahasan kita ya, tapi ya nggak apa-apa karena kebetulan hari ini saya ditugaskan bos untuk menjaga, untuk meminta tanda tangan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ya. Dan alhamdulillah tadi sudah saya minta tanda tangannya dan sayangnya tadi nggak sempat saya bersalaman karena saking fokusnya, saking ramenya berebutan dengan para wartawan-wartawan, para penyiar dari stasiun-stasiun TV yang ternama dan juga dari liputan media-media lain ya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk tonton videonya, ikuti perjalanan saya ya. Oke, check it out. Oke guys, kita lihat pidato Perdana Menteri Mahathir Mohamad Anwar Ibrahim. Saya bagi tahu kepada gubernur, saya kata saya datang nak tengok siap tidak. Tapi saya tak tahu lah nak buat mati untuk ni. Terima kasih lah. Dan kehadiran terbaik Tuan Sri Zuki Ketua Sisa Negara ada, Tuan Sri Udin ada, ada di Parlimen ada, ada juga ada. Jadi saya ucap terima kasih atas kesudian. Yang penting sekali, peniaga ada, penjajah ada, jadi penting sekali. Dalam bantuan ini untuk mereka. Dan saya ucap tahniah pertama kali terima kasih lah Dato' Sida dengan Dato' Pandau untuk kebersamaan dan juga pegawai. Tetapi tujuan macam ini yang Thank you.
Baliklah, apa lagi? Sudah. Itu pun dah penat tuh. Tak singgah lagi dah. Protokol tak keluar lagi kan? Tak keluar lagi, dia langsung balik dah, baik. Dia langsung balik lah. Dah penat tuh, weh. Ali cakap dah penat deh. Sudah penat kan? Penat. Bukan hari ini satu mobil saja, ada lagi lain nih? Banyak tuh. Ini kan dah zuhur pula nih. Dia nak singgah ke masjid. Yeah.